warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo gua di sini, Mr. Hendry Indonesia Live Performing Korea. Channel YouTube-nya Mak Jendul. Asik. Klik. Aku saiki jalan-jalan dengan performan terbaru untuk menghangatkan suasana, untuk biar lebih kekinian, kegece-gecean. Sekarang aku mau cari menu favorit saya. Biasanya aku sukanya menu favoritnya tenggo. Sekarang saya mau cari selain tenggo, apakah ada wafer di Korea, wafer Indonesia. Semoga saya bisa menemukan wafer kesukaan saya selain putih klotak, selain wafer tenggo. Jadi ini saya ada di Namyang Sagori Walking Street karena belok tanduran. Ini tanduran nenek lombok, terus iki kulupan. Terus enek neh iki terong lek. Terong. Oh. Konsida. Ini ada pemberian dari Mbok D. Tisu diwi yo di tongkoni. Ini apa? Jahe. Soto kul jahe ini. Rendang. Ini jagung. Jagungnya sih enom lek. Jadi penanamannya simple banget. Sebenarnya di sini itu adalah kawasan pasar karena hari ini bahasa Indonesianya tidak pasaran. Jadi sekarang sepi. Tapi penjual-penjual tanaman masih banyak ya, Bro. Ini alhamdulillah dikasih rezeki tisu ini tadi dari agama yang lain. Ya di sini mungkin apa ya namanya ya, memberilah, tapi tanda kutip bagi mereka mungkin kristenisasi atau gimana. Jadi soalnya ini ada lambang Kristen ya, tapi nggak apa-apa, orang diberi saya nggak minta, masukkan saja, barangkali dibutuhkan sewaktu-waktu di toilet karena penting banget. Yo, ini saya masih menyurvei tempat ya, mau cari wafer. Wafer selain wafer tenggo, apakah saya bisa menemukannya? Cok. Iya. Yeah. Masamu ganteng ini kahanane keranjang. Aku senemu sing jenenge iki. Sing tak golehi wafer e. Cetuk gre ning kene gre. Wafer Nissin wafer. Wafer Indonesia. NSN ini kok standar nasional Indonesia ini. Oke, okay. Ning Korea Bapak ya ini. Harganya lebih murah juga soalnya. 1.200. Kalau yang tenggo 2.500, 2.5.000. Ini kalau beli 4 berarti 4.800. Oke. Ini aku ambil dua. Terus yang ini rasa penut. Oh, beda. Ini 1.250. Ini saya ambil 2. Ambil 2 kok. Ini udah berapa? 5.000, 4 ini 5.000. Bisa buat ngemil-ngemil. Asik. Coy. Jadi pilihannya umat kayaknya gini ya. Mulai dari wafer. Terus apa nih? Sing made in Indonesia. Urung cedok nih aku. Ini mau nih warungnya. Ini mekur kuit kok. Gitu. Dapat wafer Nissin. Asik. Lanjut. Sekarang aku mau berburu buldak. Mau bikin sensasi pedas. Gimana ini tingkat kepedasannya? 2-in-1. Pedas tapi tidak begitu pedas. Ini rasa jajangmyeon budak. Ini cese rasa keju, rasa gambari pedes sih ketorone iki. Genine lomboke. Iki lomboke titik. Iki samyang iki pedes banget. Wes aku ambil iki satu. Satu.
jadi mau wis oleh kriuk-kriuk, saiki mung golek buah. Sawu lek. Sawu. Iki seger iki. Sawu Korea iki. Siki wetoke. Kok di akeh wangi. Wangi. Mulai dari gedang. Lanjut pembayaran saiki. Jamu, gitu jamu. Jadi si Korea itu sungguh kalau kita bisa menghemat, kita itu bisa hidup nikmat. Seperti kapal ini kesasar. Korea kok ada kapal kesasar, lihat guys. Wes, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa menjadi hiburan buat kalian. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe jadi. Subscribe, subscribe. Nyo.